Auto Lover, balik lagi bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube otomotif.net. Nih, saat ini kita berada di gudang Melur. Ya, kita mau cek unit stok yang ada di gudang Melur per hari ini. Ternyata banyak nih, Bro, baru masuk. Ini ada Strada L200 tahun 2005, harganya di angka 140 juta. Dan kemudian di sebelahnya ada Ford Ranger tahun 2005 juga, double cabin ya. Dan kemudian masih banyak unit yang lainnya, boleh nanti kita cek satu persatu kondisinya seperti apa dan mungkin tahunnya berapa. Kalau harga boleh langsung telepon number yang saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung kita cek unitnya. Halo Auto Lover, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini hari ini kita update unit double cabin, tapi single cabinnya nggak ada, Bro. Ya, udah nggak ada. Jadi double cabin semuanya yang ada di gudang Melur. Ini Ford Ranger, ada Isuzu Panther ada 2. Terus rata-rata nih banyak yang Ford Ranger nih. Nah, kita lihat yang unit ini untuk Triton ini nggak tahu nih ya, karena unitnya nih kayaknya baru datang, nggak tahu dijual apa enggaknya, kayaknya punya ini orang lagi berkunjung atau gimana. Nah, ini yang gagah banget ini Ford Ranger, ini plat F tahun 2009 ya. Untuk kaki-kakinya udah gagah banget nih, Bro. Bahkan depan ini, depan pakai bumpernya kayak ARB gitu. Jadi kalau mau pasang winching tinggal pasang aja di situ. Tapi winchingnya nggak ada ya. Dan ini dipasang nih antena. Oh, Honky Talky HT ya, Honky Talky. Tuh, platnya F ya, lampunya gede-gede depan Ford Ranger. Bannya juga masih baru-baru banget nih, masih baru-baru. Kaki-kakinya juga bagus. Harganya di angka 120 jutaan kalau nggak salah nih ya. Udah pakai airflow. Ini airflow ini fungsi apa enggaknya nggak tahu. Yang penting ini dipasang di sini, variasi. Dia 2009 udah seperti ini. Kalau 2008 dia lampunya seperti apa ya? Nah, masih kayak hitam kayak gitu. 2007-2008 nanti kita lihat ya. Yang pasti yang ini dulu. Ini di atasnya juga sudah pakai roll bar. Kemarin udah update juga kita nih, pas baru dicuci. Dan ini juga sudah pakai bed liner. Nih, ada pakai bed liner di sini. Interior, wow, dia pakai speaker di sini, Bro. Jadi speaker nih kalau di tengah kayak jadi konsol box, karena double cabin kan memang nggak ada tempat ya, jadi dipasang seperti ini. Speakernya bersih kok, Bro, interiornya ya. Karena ini tipenya yang base, jadi masih power ankle, belum power window. Jadi untuk foto yang power window dia XLT. Dia kayak gini bagusnya. Ini bagian kemudi. Kita mau lihat dari sana karena sempit.
itu mepet sama pohon. Jadi kita lihat dari sebelah sini, 4x4 aktif, AC juga hidup ya. Dan ini langsung menyatu. Oh, powernya di sini bro, menyatu dengan speaker. Keren, berarti suaranya ini berdentum nih bro. Ya nggak perlu kita tes, karena kemarin udah pernah juga sih kita tes. Oke, kita ke arah sini. Ini tritonnya dia jalan. Nggak tahu udah mau pulang mungkin. Terus ini Ford Ranger juga. Ini kayaknya sama nih bro, tahun 2009 juga ini. Ya sana 25 ya, 2011 makin 2010. Warna hitam, kelengkapannya juga lengkap banget. Velgnya juga kuda racing, bannya gede-gede. Baru-baru bannya bro. Ini kayaknya sama tipe base, bukan tipe XLT. Kalau SLT biasanya ini off-road fender nih, sewarna dengan body. Tapi kadang juga banyak dicat sama orang, disamakan warna kayak body. Untuk depannya, kalau base kayak gitu, fog lamp belum ada. Ya, kondisi depannya, kalau catnya mulus, mulus masih bagus. Catnya masih oke banget. Ini kemana kemarin yang pernah ada nawar Navara, sampai saat ini nggak nampak batang hidungnya. Spionnya masih kayak gini, dia belum pakai talang air dan juga belum pakai pit liner. Tuh. Nih, untuk interiornya nggak perlu kita hidupin ya bro. Bagus bro, interiornya masih oke, oke banget, masih an. 4x4 jalan, dia masih power angle karena belum XLT, yang sudah power window tuh yang tipe XLT. Ini kondisi belakangnya, dia nggak ada console box. Yang sebelah sana tuh speaker bukan console box. Oke, ini kondisi interiornya kayak gini. Kemudian ini rata-rata Ford Ranger. Mazdanya hampir dibilang ada tapi nggak banyak. Ini Ford Ranger lagi, warna putih, platnya L. Dan bagi teman-teman, mungkin kalau pengen langsung detailnya, boleh ditelepon number yang saya cantumkan di deskripsi. Masuk nggak ngerti deskripsi, rek. Ya, tinggal tombol aja di samping tuh. Di bawahnya, itu bakal ada pemberitahuan deskripsi. Ada beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi. Pakai roll bar di atas ya. Dan di belakang juga sudah pakai ini roll bar chrome kayak gini. Ini tahun 2008 nih kalau nggak salah. Ya tahun 2008. Ini dalamnya bersih Mas Ian. Ya 4x4. Dan dia sama tipe base, belum yang SLT. Nih belakangnya juga masih kondisi bersih banget. Oke bro, terus itu ada warna silver tuh kayaknya tahun 2005 generasi ketiga ini. Nih Ford Ranger warna silver. Dia belum ada bed linernya, tapi interior lumayan bersih, bagus Mas Ian. Yang pasti 4x4-nya masih jalan. Ini yang di sebelah depan. Terus kalau Isuzu Panther Grand Touring, ini tahun 2008, harganya 155 nego nih bro ya, 155 nego Grand Touring. Nanti nego aja langsung gak apa-apa. Untuk video detailnya pernah saya buat. Terus ini ada satu lagi, ini Ford Ranger, ini tahun 2008 juga, warna hitam. Oke, nggak usah kita lihat yang ini. Ada post step-nya tuh. Kita lihat yang di bagian belakang sana aja. Terus tuh ada Panther Touring satu lagi. Masih dalam tahap dirapi-rapiin, belum selesai. Dan ini unit yang lainnya yang ada di
belakang. Ini Ford Ranger juga, ini baru dicuci, baru selesai dicuci. Ini plat BG. Dia udah pakai bed liner bro. Tuh. Interior lumayan bersih ya, interiornya. Velgnya pakai Fortuner. Dan di sebelahnya ini Mazda ada 2 unit, satu masih dalam dirapi-rapiin. Ini Mazda warna hitam plat BE, terus di sebelahnya Ford Ranger tapi plat BL warna putih. Ini Mazda aja, sama velgnya pakai punya Fortuner. Ini udah pakai ARB. Velgnya bannya baru-baru bro. Dan yang sebelah pakai bed liner, dan yang sebelahnya belum pakai, yang Mazda yang Ford udah pakai. Nih dalemannya bersih. Ini kondisi orinya, joknya emang bentuknya seperti ini. Untuk Fordnya, ini untuk Mazdanya. Oh, Mazdanya untuk joknya sudah diganti. Ini kuncinya kayak gini, dia Mazda emang kayak gini kuncinya. Dan itu unit yang lain tadi yang udah kita review. Ini kayaknya tahun 2006, warna putih, baru masuk bro. Plat BK. Sebelahnya ada Mazda tipe Rush Cabin. Nih sebelahnya tipe Rush Cabin. Dan sebelahnya tuh Mazda lagi, baru tahap dirapi-rapiin, itu dipoles lagi. Ini ya Rush Cabin ini kayaknya bagus nih bro. Oke, kita lihat ya. Oh, masih bersih dalamnya bro. Oh, pakai console box ya. Sudah pakai console box. Jadi kalau Rush Cabin ini dibuka pintunya di samping sini bro. Nah ini jadi bukanya kiri kanan. Ini cocok untuk sendirian ya, belakang ngasih speaker gitu biar berdentum. Oke, ini tutupnya seperti ini, berlawanan ya. Terus ini yang Ranger ini, wow, ini udah di joknya udah diganti, tapi door trim sana belum dipasang, masih dalam rapi-rapiin. Oke mas bro, itu aja unitnya yang ada di gudang Melur, mungkin stoknya ini. Dan nanti kita bakal update lagi kalau mungkin unitnya udah pada datang. Oke, thank you banget atas kunjungannya di channel YouTube otomotif.net. Sampai jumpa di update berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.